Islam dari kelas 10 TKJ 3 dan sekolah di SMK Alisam Surakarta. Oke, saya di sini akan membuat kabel LAN dan alat-alatnya adalah gunting, terus crimping dan tester. Dan bahan-bahannya adalah kabel LAN dan RJ45. Oke, kali ini saya akan mempraktikkan cara membuatnya. Yang pertama adalah menggunting kabelnya atau mengupas kabel ini. Caranya adalah, sebenarnya caranya ini gampang-gampang sulit. Kalau kita menekannya dengan kencang maka bisa terputus. Ini harus hati-hati ya. Dan ini harusnya pendek aja kalau memotong kayak gini. Oke, saya akan memotongnya. Oke, seperti ini ya. Oke, langsung saya skip aja. Oke, ini udah jadi. Dan langkah berikutnya adalah mengurutkan kabel LAN. Untuk kabel LAN tipe strike adalah putih oranye, oranye, hijau putih, biru, biru putih, hijau putih, putih coklat dan coklat. Oke, saya akan urutkan. Oke, ini udah urut ya. Sekarang kita rapikan. Ini cara merapikannya. Dan kita potong sedikit di bagian ujungnya untuk merapikan. Oke, seperti ini ya. Oke, yang lain saya skip aja. Yang benang ini dipotong aja ya, kalau nggak dibutuhkan.
Oke, ini udah. Sekarang untuk yang crossnya ini sedikit berbeda ya. Untuk yang cross, urutan kabel yang pertama adalah putih hijau, hijau, putih oranye, biru, putih biru, oranye, putih coklat, dan coklat. Dan kabel yang satunya sama seperti strike. Oke, saya akan membuatnya. Untuk yang cross ini sulit ya, lumayan sulit karena ini kabelnya nggak urut. Oke, ini tinggal digunting. Oke, seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke ujung kabel yang berikutnya. Oke, dan kita sambungkan ke RJ45 nya. Oke, saya sudah memegang RJ45 di sini ya. Ini RJ45. Dan untuk memasukkannya, kita pakai kabel yang track dulu aja ya, biar lebih mudah. Ini kabel track. Kalau nggak ngurusinnya nggak rapi nanti kebalik-balik. Oke, dan kita masukkan seperti ini. Ini usahakan sampai ke pojok ya. Kalau belum ke pojok ini digunting dulu aja biar rapi seperti ini ya, biar semua itu rata. Oke, usahakan semuanya
Saya kan semuanya mentok ya seperti ini. Itu deh. Ya seperti ini. Oke, kita masukkan seperti itu semuanya. Dan ini yang terakhir. Oke, kita akan crimping besok ya. Sampai jumpa besok. Berarti sekolahan ya. Kali ini saya akan mengcrimping kabel LAN ini. Caranya masukkan kabel LAN ini seperti ini. Bisa dilihat ya. Dan kita crimping. Oke. Kita selesaikan semuanya. Oke, sudah selesai ya. Kita akan coba mengetesnya dengan tester. Oke. Yang pertama kita hidupkan ya. Dan kita coba kabel tracknya terlebih dahulu. Bila berhasil, maka akan menyala semua nih. Oke, kita coba kabel yang cross. Untuk yang kabel cross ini bentuknya tidak teratur ya, seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian dari tutorial saya kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.